Okay. Balik lagi di Sweet Daddy Manja. Aku capek. Kenapa? Tadi tuh aku lari-lari soalnya aku takut. Kenapa? Oh, kamu takut? Tenang, ada aku yang akan selalu ingat kamu. Lu bagian Wika takut digituin, gua takut dicuekin. Enggak, kalau gua kan kalau nenangin cewek gua bisa ngerangkul pundaknya. Narji tiap ngerangkul cewek yang kena pinggangnya. Lu takut apa? Lu takut apa? Ini Daddy tahu enggak sih ya? Aku nih sekarang setiap keluar rumah aku tuh takut banget, soalnya kan jalan-jalan di depan rumah aku tuh banyak pohon-pohon gede gitu. Terus? Pohon-pohon kayak pohon-pohon beringin gitu. Terus aku tuh pas salah takut-takut, soalnya banyak pala gede gantung-gantung gitu. Wika, yang lo lihat itu bukannya makhluk halus, kalau pala digantung-gantung itu foto caleg. Kamu. Lu dipanggil lu. Waduh. Lu ngapain takut? Tidak ada Mbak Kiki Fatmala. Mbak Kiki silakan duduk. Kalau di zaman-zaman kita SMP SMA inget banget nih. Dulu benar. Sinetronnya Si Manis Jembatan 3. Bukan. Jembatan 3 orang dagang. Ini Si Manis Jembatan Ancol. Kenapa Si Manis Jembatan Ancol? Kenapa? Karena cewek. Kalau cowok Si Manis Jembatan Angkol. Silakan bagi Cidodo. Seperti kata Naji tadi, yang besar di era 90-an itu pasti tahu banget tentang Si Manis Jembatan Ancol. Wah. Karena waktu itu happening banget ya Mbak Kiki ya. Iya. Bersyukur, iya. Sampai sekarang orang masih ingat. Iya. Aku masih dipanggil ke stasiun-stasiun TV kayak begini. Masih apa, membahas tema Si Manis Jembatan Ancol. Itu hal yang luar biasa. Aduh, ya. Luar biasa. Itu aku sangat bersyukur. Nah, kalau ke misalnya ke minimarket, Mbak Kiki malam-malam mau belanja, pernah nggak orang teriak hantu? Gitu? Oh iya, dulu pernah. Dulu serius? Iya, waktu zamannya Si Manis Jembatan Ancol tuh main di TV-TV banyak kan waktu itu kan tiap hari. Aku lagi ke supermarket, lagi belanja, terus anak kecil ngeliat aku langsung nangis, wah hantu, gitu. Benar. Dan Mbak Kiki nggak tahu kan kalau anak kecil itu tuh aku. Bukannya lahir langsung tua. Mbak Kiki, itu gimana? Kan kalau orang kan seneng gitu keluarganya, itu siapa artis yang seksi? Itu siapa artis yang horor gitu? Yeah. Ada gak keluarga kayak gitu? Buat aku sih oke-oke aja tuh. Malah banyak apa ya? Ya bersyukur lah, sampai sekarang orang masih mengingat sinetron Si Manis Jembatan Ancol yang aku berperan sebagai hantu, orang masih ingat hantu ya. Iya. Yeah. Ya hal yang harus disyukuri ya. Kan berperan sebagai hantu, pernah nggak ketemu hantu beneran? Ketemu hantu beneran pernah diganggu, iya. Waktu di lokasi syuting pernah. Syuting. Gimana ceritanya? Malah cerita. Lu kan banyak dari pemusik, gue sendirian. Ya enggak, lagi ngomongin hantu lu ngedeket jadi berasa ketempelan. Oh, gangguan apa yang Mbak Kiki rasain? Iya, yang pernah di lokasi syuting, waktu syuting Si Manis atau di rumah? Enggak, di lokasi syuting. Di lokasi kan kalau syuting kayak syuting-syuting film horor begitu, kita benar-benar syuting di lokasi yang benar-benar serem gitu loh. Karena untuk kebutuhan gambar kan. Bener. Jadi pulangnya biasanya jam 5 pagi. Ini aku jam 12 malam, jam 1 malam pulang. Okay. Itu aku tuh di dalam mobil aku tuh ada yang duduk di belakang. Oh, iya. Iya. Ngelihat dari kaca spion tengah atau? Ngelihat dari kaca spion. Wow. Ya, itu di Kebun Raya Bogor. Itu jelas wujudnya jelas. Ya, kadang-kadang ya sugesti bisa sugesti, aja ya, benar, karena ketakutan. Itu memang benar-benar ada atau aku ketakutan, tapi aku yakin banget itu memang benar ada waktu itu. Di belakang. Karena terlihat belakang. Jelas dari. Karena aku lihat jelas di kaca spion. Boleh tanya nggak bentuknya?
kayak orang aja duduk. Orang duduk. Kayak orang aja duduk. Untung zaman itu, kalau zaman sekarang dia nyolek Mbak sesuai titik. Oke, oke. Nah, Mbak Kiki benar nggak sih katanya Mbak Kiki padahal walaupun sering main di sinetron, film horor, sebenarnya Mbak Kiki ini orang yang penakut. Aku tuh orang yang paling penakut. Tuh, kan. Kok bisa jadi penakut? Apa jadi lebih takut sama hantu atau lebih takut disakitin? Aku sebenarnya lebih takut disakiti kamu, sayang. Episode ini gue dapat rezeki. Okay. Nah kenapa? Kenapa? Sebenarnya sih berarti kalau masuk lebih dalam bagi ke orang yang takut sama hal-hal kayak gitu. Iya jujur aku takut. Jadi waktu dulu sering, aku tuh sebelum si Manis Jembatan Ancol, aku okay. tuh udah sering memerankan hantu di film-film layar lebar. Tapi kalau si Manis kan lebih ke komedi ya. Kalau ini yang benar-benar horor, jadi sundel bolong atau jadi kuntilanak gitu ya. Aku tuh sering banget dulu. Terus setiap pulang syuting, kadang-kadang tuh suka kebawa kayak perasaan ada yang ikut, kayak ada yang ikut gitu. Iya. Itu sugesti aku atau memang benar ada, aku nggak tahu. Jadi aku tuh kalau malam pembantu aku pasti mbaknya aku ajak tidur di kamar. Sama aku tidur. Oh, namanya Mbak Kiki? Iya. Oh, aku mau jadi mbaknya dong. Kenapa tetap terima kerjaan yang di tempat-tempat horor? Apa itu profesional sebagai seniman atau gimana? Karena pertama kali aku main film horor, terus mungkin cocok gitu ya. Di produser minta lagi untuk aku memerankan jadi hantu gitu ya, film horor. Jadi buat aku kenapa enggak gitu, asal honornya cocok gitu kan. Benar. Tapi walaupun takut gitu ya. Toh kan ada kru kan, ya. Kan syuting rame. Jadi kalau kru di sini ya aku di sini. Aku tuh yang penakut, enggak berani sendirian duduk gitu enggak. Kalau lagi make up ya rame-rame. Kadang pernah nih aku malam-malam nih, kan syutingnya malam terus. Aku lagi tidur, Mbak. Aku udah bilang sama orang tidurnya make up ya. Tidurnya gini. Gitu sayang tidurnya. Iya ya. Bener-bener apa? Gue baru lihat loh, orang cewek lagi merem aja cantik gitu. Udah gitu, misalkan lagi di make up. Udah gitu aku kan gak gantian, kalau syuting kan gantian-gantian ya. Terus kita tiduran di tiker gitu. Ntar kalau aku baru dipanggil, aku udah bilangin sama orang-orang make up, sama orang kostum. Aku jangan ditinggal ya nanti ya kalau aku tidur ya gitu. Kalau aku ketiduran, jangan ditinggal gitu sendirian. Itu pas aku melek, orang lagi pada mungkin dipanggil ke set ya, ada yang di set tacap apa gitu, aku tuh yang bisa sendiri ngejerit, bisa ngejerit, wah aku bisa lari. Den, ini buktinya Den ya. Aku mah agak penakut. Kalau emang Mbak Kiki itu banyak banget film-film horornya. Ini ada foto-fotonya nih. Coba kita lihat ini poster film horor yang dibintangi oleh Kiki Fatmala. Itu dulu pakai bajunya seksi-seksi begitu. Iya. Tiap malam. Si Manis. Mariam, si Manis Jembatan itu. Kado darah prima dona. Wow. Ini sekitar tahun berapa nih, Mbak? Nah ini aku Cinta Misteri. Jadi aku jadi kayak sundel bolong kan. Itu jadi sundel. Iya. Banyak sih yang lain-lainnya. Banyak. Iya rata-rata horor ya. Iya kebanyakan aku horor sama komedi. Berarti kuntilanak. Kalau perannya waktu itu. Iya. Horornya. Iya. Lo kan kalau lo jadi apa kayak jadi pocong. Kalau Mbak kan kuntilanak. Kadang suka ketawa, kadang suka nangis. Wajar. Namanya juga cewek suka gak jelas. Ini ada fakta yang tidak diketahui, bahkan mungkin Kiki Fatmala sendiri belum tahu. Apa tentang cuman? Fakta-fakta Kiki Fatmala, kita lihat ini. Kamu beneran tuh suka naik kuda? Suka berkuda. Pernah belajar naik kuda, pernah. Ya. Tapi untuk kebutuhan syuting film action. Itu faktanya bener nggak? Kalau menurut saya sih salah semua itu fakta. Bagus-bagusnya, apa? Angel. Angel itu benar tuh. Memang saya kayak Angel dong. Wow. Angel number. Fakta angel yang benar juga tadi Kiki 4 huruf, benar K-I-K-I. Coba dong, saya tadi tuh begitu baru masuk kan ketawanya. Coba dites lagi dong ketawanya tuh yang serem banget. Ada latihannya gak sih bagi ketawa buat serem? Di awal-awal dulu inget gak? Dites gak? Coba ketawa kamu ketawa dulu waktu awal-awal dulu. Coba diri deh, coba ketawanya gimana? Mbak Kiki, coba. Oke, okay, harus diri nih. Tutorial ketawa kuntilanak. Kuntilanak pakai tutorial ketawanya. Ketawa ya.
Salim. Ini gak bisa. Tunjuk ke satu titik. Nah, satu, dua, tiga. Ini mah setan gagal mati. Oke, habis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tempat kita di Sweet Daddy.